Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu kepada korang yang baru saja jumpa channel ini, selamat datang sahajakan. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai jentera yang agak unik sekali. Ia adalah Mazda RX-8. Untuk video kali ini saya akan sampaikan sedikit rahsia mengenai Mazda RX-8 ini, iaitu mengenai kelebihan, kekurangan dan penjagaannya. Untuk Mazda RX-8 ini boleh dikatakan harganya tidak turun-turun sekitar 4 tahun lepas lagi. Average harganya sekitar RM35,000 sehinggalah RM60,000, bergantung pada kondisi dan spesifikasi kereta. Kalau versi automatic, harganya murah sedikit berbanding yang manual punya versi. Alright guys, so untuk video kali ini saya bukanlah nak cerita mengenai body ataupun harga untuk Mazda RX-8 ini, tetapi mengenai engine yang digunakan pada jentera ini. Untuk kelebihan, saya tak nak fokus sangat dalam video ini sebab mereka yang minat dengan jentera daripada Mazda ini, mereka sudah pun tahu apa kelebihan yang ada pada Mazda RX-8 ini. Beralih cerita kita mengenai engine yang digunakan pada Mazda RX-8 ini. Mula-mula sekali kita lihat Mazda RX-8 ini mula diperkenalkan pada tahun 2003 sehinggalah 2012. Panjang pengeluaran Mazda RX-8 ini terdapat dua versi yang diperkenalkan, iaitu pre-facelift dan facelift. Untuk model pre-facelift dikeluarkan pada tahun 2003 sehingga 2008, manakala untuk model facelift boleh dikeluarkan pada tahun 2009 sehingga 2012. Enjin yang digunakan pada Mazda RX-8 adalah 1.3 liter twin rotor engine Renaissance engine dengan blok aluminium ataupun 13B MSP. Enjin rotary 1.3 liter daripada Mazda RX-8 ini dapat menghasilkan kuasa 230 sehingga 250 horsepower dari versi NA, dengan berat body sekitar 1309 kg sehingga 1379 kg. Untuk versi manual, manakala untuk versi automatic pula 1389 kg. Untuk versi manual, kuasa enjin ataupun RPM-nya dapat mencapai 10,000 RPM, manakala untuk versi automatic pula dapat mencapai 9,000 RPM. Manakala untuk versi manual disediakan dengan sistem LSD. Untuk gear, bagi final draft ianya dapat mencapai 4.44 untuk ratio gear, iaitu dari versi Mazda RX-8 pre-facelift, dan 4.777 versi facelift. Serta bagi special edition disediakan dengan final gear yang agak tinggi sekitar 5.11, jadinya boleh lajak lagi berbanding RX-8 pre-facelift. Kat sini kita dapat satu fakta, jika korang nak memiliki Mazda RX-8 ini boleh ambil facelift punya versi, iaitu pada tahun 2009 sehinggalah tahun 2012. Tapi mungkin harganya agak tinggilah sedikit, sekitar RM50,000 ke RM60,000. Itu untuk ratio gear ataupun final draft yang digunakan pada Mazda RX-8 ini. Manakala untuk kotak gear pula, terdapat 4 versi kotak gear yang diperkenalkan pada Mazda RX-8 ini, iaitu 4 speed automatic, 6 speed automatic, 5 speed manual dan 6 speed manual. Alright, so itu adalah sedikit sebanyak spesifikasi enjin yang terdapat pada Mazda RX-8 ini. So jom kita masuk pula bab penjagaan dan kelemahan untuk Mazda RX-8 ini. Serta pada akhir video saya akan terangkan 3 kelebihan untuk Mazda RX-8 ini. Okay, pertama sekali kita lihat dekat sini, enjin rotary merupakan enjin yang paling kecil sekali yang dibina ataupun yang paling sedikit sekali yang dibina komponennya di dunia. Walaupun enjin ini agak kecil ataupun agak sedikit komponennya, mengenai fuel consumption ataupun penggunaan minyaknya agak tinggi berbanding enjin lain. Liter untuk Mazda RX-8 ini adalah 60 liter dan perlu pakai rom yang paling tinggi sekali untuk menjaga enjin rotary ini. Kat sini kita dah boleh darab berapa harga untuk minyak full tank bagi sebuah Mazda RX-8 ini. Dekat sini saya ambil hanya RON 97 sahaja, iaitu 3.47 sen darab dengan 60 liter, persamaan harganya RM208.02.
bagi full tank. So kenapa saya katakan penggunaan minyak Mazda RSA ini agak tinggi ataupun agak kuat? Boleh dikatakan 35% akan habis penggunaan minyaknya disebabkan oleh geseran kabel dan suhu yang panas, manakala 65% lagi untuk menggerakkan enjin. Jika korang pernah duduk ataupun bawa enjin rotary ini, korang akan rasa bau minyak dalam ruang kabin dan ruang yang agak panas pada bahagian side knob gear. Sebab di situlah enjin rotary berfungsi. Itu adalah sifat kereta rotary daripada awal sehinggalah berakhirnya dengan Mazda RSA ini. Itu yang ketiga. Seterusnya kita masuk yang keempat. Untuk yang keempat ini, kena tambah minyak hitam ataupun perlu ambil berat tentang penggunaan minyak hitam. Kenapa boleh jadi begini? Sebab enjin rotary ini mempunyai satu sistem yang dipanggil epoxy ataupun komponen. Tujuannya adalah untuk menghalang udara bebas masuk ke blok. Disebabkan itulah minyak hitam diseduh untuk mengelakkan geseran kena terhadap blok. Ada yang cuba buat ganti minyak hitam tadi dengan tuti sediakan tank tambahan ataupun tank asing untuk tuti masuk ke blok menggantikan minyak hitam tadi. Untuk resipi ini mungkin owner RSA lebih tahu kelebihan dan keburukannya. Itu untuk penjagaan dalam enjin, manakala untuk luaran pula ataupun penggunaan wear and tear yang perlu kita tukar pada sebuah enjin Mazda RSA ini adalah coil plug Mazda RSA ini perlu ditukar sekitar 80 ke 100 km. Itu untuk coil plug, manakala untuk spark plug mengenai enjin rotary ini, untuk spark plug enjin rotary ini ianya tidak sama dengan kereta piston biasa. Jarak perjalanan untuk spark plug enjin rotary ini adalah 50,000 km. Manakala untuk harga spark plug enjin rotary ini lebih kurang 500 lebih ke atas. Ianya terdapat 4 biji dan untuk 4 biji ini dua daripadanya tidak sama. Jika korang nak tahu lebih apa tidak sama mengenai spark plug ini, korang boleh research mengenai spark plug enjin rotary ini. Seterusnya ketujuh, minyak hitam perlu pakai yang mineral gas untuk enjin rotary. Biasa setakat yang saya tahu Idemitsu dan beberapa lagi jenama lain daripada Jepun. Seterusnya adalah coolant ataupun radiator. Jika korang baru memiliki Mazda RSA ini ataupun baru beli Mazda RSA ini, perlulah flushing balik coolant dan seelok-eloknya tukar radiator baru. Untuk penggunaan coolant pula tidak digalakkan 100% menggunakan air pahit, sebaliknya menggunakan coolant 1:2 ataupun 100% coolant dan selalu flushing coolant setiap 6 bulan. Seterusnya ke-9, selalu checking minyak hitam. Ini yang paling penting untuk sistem enjin rotary. Jika minyak hitam kereta korang tidak berkurangan walaupun sudah melalui beribu kilometer, bermakna sistem OMP rosak, iaitu oil metering pump. Ha, macam yang saya katakan pada pertengahan video tadi, alat ini merupakan untuk menghantar minyak hitam terus ke blok bagi mengelakkan blok daripada tercalar. Okay, so itu adalah yang ke-9. Seterusnya kita masuk yang terakhir, iaitu yang ke-10, iaitu rahsia untuk menjaga Mazda RSA ini. Ini adalah salah satu inisiatif untuk mengelakkan enjin rotary 13B daripada cepat panas, iaitu bawa bateri ke belakang bagi mengurangkan ruang panas dalam kabin enjin. Guna kabel yang betul ataupun yang original, salah satunya kabel daripada BMW. Alright guys, so itu adalah 10 tip penjagaan enjin mengenai Mazda RSA ini. Seterusnya kita masuk bab kelebihan. Untuk bab kelebihan ini, saya cuma senaraikan 3 sahaja kelebihan yang ada pada Mazda RSA ini. Jika korang tahu apa kelebihan lagi mengenai Mazda RSA ini, korang boleh komen dekat bawah. Pertama sekali, kita lihat jika korang minat dengan kereta sport senang pandu dengan cakap best handling dengan nisbah 50-50, ini adalah kereta
kreatornya. Kedua, jika korang minat pasar kreator dan mahu belajar tentang enjin dan minat cabaran yang luar biasa mengenai enjin, ini adalah enjinnya. Dan yang terakhir iaitu yang ketiga, ini adalah antara kereta JDM yang mampu milik lagi pada hari ini. Mungkin harganya akan naik harga sekitar 5 tahun akan datang. Alright guys, so itu adalah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan dengan kita semua mengenai penjagaan, kelebihan dan rahsia mengenai enjin RSA ini. Jadinya jika anda ada apa-apa tambahan lain lagi mengenai enjin RSA ini, anda boleh ajukan di ruang komen. Mungkin ada yang saya terlepas pandang dan yang mungkin ada yang anda lebih tahu lagi. Alright guys, so itu adalah sedikit sebanyak video yang saya boleh hasilkan untuk kali ini. Jadinya macam biasa saya sudah boleh akhiri video ini. Jika korang dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video ini, saya agak sayang jika anda bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.